Halo, morning, morning. So pagi nih aku kutip buah kepayang. Nah, ini dia. Kalau kurang nak tahu macam mana buah kepayang, ah inilah dia. Nah, ada 4 sini. So 10 dekat raga lah. Nah, pokok dia dekat atas ni. Ah inilah pokok kepayang. Nah, ini kebun, so ini gunung. Cantik lah pagi-pagi ni. So sana pun gunung. So minta maaf baru buat video baru upload sebab ada kesibukan sikit, faktor kesihatan sikit. Buah kepayang. Ini pun buah kepayang. Dua. Tiga. Tiga. Jalan lagi, geng. Nah, ini. Tuh. Mini size dia kecil lah. Inilah dia fizikal buah kepayang ni kalau dia masih baru jatuh. Jalan lagi. Ini sudah kena makan. Ini yang sudah kena makan tikus ataupun binatang. Tengok. Dalam dia kuning lah. Dia punya lumut-lumut ni. So yang dekat biji ni, ya itulah yang kita ambil nanti. Jalan lagi. Ada lagi. Satu lagi, geng. Nah, ini pun sama. Sudah kena makan binatang. Satu. Aduh. Banyak, ah. Ini pun ada, sana pun ada, sini pun ada. Ini yang ketujuh. Tu, tu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey. Tujuh. Lapan. Tengok. Ini kawasan kebun, geng. Cantik. Dia ada gunung, kanang di sekeliling dia ni. Okay. Kita cari lagi. Dapat satu lagi. Sembilan. Sepuluh. Wah. Ada lagi ke ni? Ah, ada lagi ni. Ah, satu. Aduh. Dua. Tu. Dua. Tiga. Aduh. Okay. So, satu, dua, tiga. Dalam raga. Ini dia. Ini adalah raga yang selalu saya pakai lah. Jadi ya, kita akan berjumpa di video yang selanjutnya. Ya, bye-bye.